pakai di Royal Nah, teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya, Hendry Afrizal. Nah, ini episode kedua dalam rangka touring ke Telaga Bodas ya. Setelah episode pertama, episode kedua ini kita melewati tikungan dan turunan Nagrek ya. Nikmati view-view terbaik sepanjang perjalanan ini. Karena ini memang lintasan Nagrek ya, adalah lintasan yang sangat terkenal dan kita harus hati-hati melewati jalan ini supaya kita terhindar ya dari segala sesuatunya. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perjalanan touring kita menuju Telaga Bodas di Garut. Nah, teman-teman, pada lintasan dari arah simpang Nagrek menuju arah Leles ini, kita bebas leluasa berjalan di sebelah kanan karena memang jalan ini satu arah ya, teman-teman ya. Dimana sejak adanya pembangunan jalan lingkar Nagrek, sekarang arah Leles menuju Garut dari Nagrek kita lebih leluasa. Tapi teman-teman harus tetap hati-hati karena masih banyak tikungan dan turunan yang tajam. Kemudian jalan juga licin. Apabila terjadi hujan, kita tetap harus waspada melewati jalur ini. Dan banyak kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan mobil bus yang melewati jalur ini. Karena ini memang jalur lintas selatan ya, teman-teman ya. Yuk, kita ikuti terus perjalanan touring kita bersama Braja. Nah, teman-teman, setelah melewati persimpangan arah Garut dan arah Tasikmalaya, kita tetap harus hati-hati karena masih banyak terjadi jalan yang menikung, teman-teman ya. Dan sedikit ada turunan dan masih ada tanjakan sebelum mencapai jalan baru ke arah Leles. Ini kesiapan kita untuk melewati jalan ini. Dan pastikan kondisi kendaraan teman-teman dalam keadaan baik dan kita tetap harus waspada, terutama bagi para peturing, kita harus menjaga jarak dan tetap waspada. Oke, kita lanjut. Bikers Jasara Harja, go to Telaga Bodas. Oke. Thank you.
Nah, teman-teman, selepas dari Jalan Lingkar Nagrek, kita sudah menemukan jalan yang dua arah lagi ya. Kita harus tetap waspada karena jalan yang kita lalui sudah dua arah. Ini adalah jalan yang cukup ramai, teman-teman ya, karena dari arah berlawanan itu banyak kendaraan dari arah Garut yang akan menuju Bandung, teman-teman. Jadi, teman-teman tetap waspada, jaga jarak, dan tetap hati-hati. Jaga kecepatan, karena banyak kendaraan-kendaraan besar dan bus melewati jalan ini, dan tentunya kita harus mencermati situasi dan tetap fokus untuk keselamatan kita. Yuk, kita lanjut. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di persimpangan Jalan Baru Leles ya, teman-teman ya. Ini jalan baru yang melingkar kota Leles atau tepatnya di Kecamatan Leles. Jadi kita menuju jalan baru ini, kita akan mendapatkan view-view terbaik. Walaupun jalan ini jalan baru, tapi kondisi jalannya masih belum rata ya, teman-teman ya. Masih banyak ditemukan lubang ya, mungkin perlu perbaikan lebih lagi untuk bisa mendapatkan jalan yang bagus di Jalan Baru Leles ini. Tapi teman-teman akan menikmati pemandangan alam yang sangat luar biasa, karena jalan ini berada di antara areal persawahan yang menghijau, teman-teman. Dari kejauhan kita bisa melihat beberapa bukit atau gunung yang melingkar, menambah eksotisnya pemandangan jika teman-teman melewati jalan ini. Yuk, kita lanjut. Masih banyak view-view terbaik yang akan kita lewati menuju arah Telaga Bodas. Jalan Baru Telaga Bodas atau dari Jalan Leles menuju Situ Bagendit ini, kita bisa mendapatkan spot-spot foto terbaik ya, teman-teman ya. Jadi areal jalan baru ini bisa dinikmati dengan baik sambil menikmati suasana alam, sambil mendapatkan spot-spot foto terbaik yang bisa kita abadikan di sepanjang jalan ini. Yuk, teman-teman, jangan lupa kalau ke Garut harus melewati jalan ini supaya mendapatkan view-view terbaik pegunungan, kemudian areal persawahan, dan perumahan penduduk masih sangat jarang ya, karena tempat ini memang masih terbatas fasilitasnya. Dan itulah keunggulan dari jalan ini, teman-teman. Thank you.
Perjalanan panjang dari Bandung ke Nagrek melewati Jalan Baru Leles ini terobati sudah dengan pemandangan areal persawahan dan pergunungan yang begitu eksotis. Sayangnya kita tidak berhenti lama di sini karena masih mengejar waktu untuk sampai tepat waktu di Telaga Bodas. Nah, teman-teman, dari sini kita akan menuju ke arah Situ Bagendit. Ini adalah destinasi wisata andalan dari Kabupaten Garut juga. Yuk, bagaimana situasi Situ Bagendit? Ikuti terus ya, teman-teman. Kalau lebih lincah, bisa hat-trick, Pak. Nah, gitu. Tapi dia lebih permukaan jalan di sekitar Jalan Baru Leles ini memang kurang rata ya teman-teman ya. Jadi agar teman-teman melewati jalan ini untuk tetap fokus dan waspada dan kurangi kecepatan, karena di depan kita bisa saja kita menemukan lubang yang kita harus tetap hati-hati melewati jalan ini. Walaupun kendaraan di sini agak sepi, tapi memang jalan belum begitu baik untuk menambah kecepatan di jalan ini. Oke? Kita akan berbelok dari Jalan Baru Leles tadi menuju arah Situ Bagendit. Nah, teman-teman, di jalan menuju arah Situ Bagendit ini sudah mulai agak rata ya, teman-teman ya. Tidak banyak lubang kita temui di jalan ini, tapi kita harus tetap fokus karena masih ditemukan jalan-jalan yang berliku dan sedikit ada turunan, sedikit ada tanjakan. Kemudian rata lagi. Nah, teman-teman, di Situ Bagendit nanti kita akan berhenti untuk checkpoint kedua. Karena di sana kita akan bertemu dengan teman-teman peturing Braja lainnya yang datang dari arah Tasikmalaya dan juga dari arah Cirebon. Sebelum kita menuju ke arah Telaga Bodas. Nah, teman-teman, akhirnya kita ketemu arah jalan ke Situ Bagendit. Nah, teman-teman, jalan ke arah Situ Bagendit ini hampir sama dengan jalan sebelumnya yang sudah cukup baik. Ya, teman-teman, kita akan melewati jalan menuju arah Situ Bagendit ini. Yuk, teman-teman, ikuti terus ya channel ini. Bagi teman-teman yang pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman mendapatkan video-video terbaru dari saya tentunya. Silakan komen-komen bagi teman-teman yang suka touring, punya pengalaman yang luar biasa dengan kegiatan touring, silahkan beri komentar-komentar atau juga beri masukan rute-rute touring yang mempesona di Jawa Barat atau di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita ke Telaga Bodas.
Nah, teman-teman, ini kita sudah sampai di situ Bagendit. Kita menunggu rombongan dari Cirebon dan Tasik ya. Kita masih di pinggir jalan dulu ini. Masih menunggu teman kita dari Cirebon yang ada trouble di kendaraannya. Nah ini teman-teman, kali ini kita pakai si Royal Enfield ini. Teman-teman, ini kita sudah menuju ke arah Telaga Bodas, tepatnya di arah Jalan Wanarja ya. Jadi sekitar 10 kilo dari sini kita akan sampai di puncak Telaga Bodas. Ya, ikuti terus di bagian depan. Ayo kita ke sini. Oke, ya. Teman kita yang satu ini namanya Mat Soleh. Dia adalah petouring Vespa dari Tasikmalaya, teman-teman. Jadi kemana-mana Mat Soleh ini selalu naik Vespa. Jadi tidak asing lagi bagi para petouring Vespa ya, teman-teman. Kalau ada teman-teman ketemu dengan Vespa, tentunya pasti kenal dengan namanya Mat Soleh ini. Dan ini adalah salah satu komunitas dari Bikers Jasara Harja. Oke? Lagi bang, balik belakang. Memasuki areal pegunungan Kawah Telaga Bodas ini, kita sudah mulai menikmati tanjakan ya teman-teman. Sedikit demi sedikit, pelan tapi pasti, kita melewati rute yang mulai menanjak. Walaupun jalannya kecil, tapi ini cukup baik teman-teman ya. Walaupun areal jalan ini tidak begitu bersih, karena memang ini jalan menjadi aliran air dari arah atas, sehingga air yang melimpah melewati jalan ini dan menyebabkan jalan ini juga cepat rusak ya teman-teman. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mencapai Telaga Bodas. Terima kasih.
tanjak, guys. Nah teman-teman, setelah melewati beberapa kali tanjakan, kita belum sampai juga loh di Telaga Bodas. Masih ada beberapa kilo lagi kita akan sampai. Tapi teman-teman, sebelum sampai di Telaga Bodas, nanti kita akan menemukan sebuah bukit yang berbentuk piramid seperti yang ada di Mesir. Nah, bagaimana legenda dari Bukit Piramid ini? Nanti kita akan coba cari informasi kepada penduduk setempat. Nah, teman-teman, kita isi bensin dulu ya. Karena ada dari teman kita yang kehabisan bensin nih loh. Sepanjang mata memandang di jalan menuju Telaga Bodas ini, kita akan menikmati view-view terbaik yang bisa kita saksikan di sebelah kiri dan sebelah kanan maupun di sebelah depan kita. Dari kejauhan kita bisa melihat pegunungan kawah Telaga Bodas, dan tentunya di sepanjang jalan kita akan melewati perkebunan-perkebunan penduduk yang bisa kita nikmati view-nya, dan kita melewati beberapa terasering yang bisa kita nikmati sepanjang jalan ini. Untung tadi ngelihat bensin, kalau enggak mau dorong habis. Enggak ada kebetulan orang. Bensin ya? Hah? Orang jual bensin lagi. Nah teman-teman, kita akan melewati salah satu tikungan dengan view terbaik di jalan menuju Telaga Bodas ini. Dan kita menemukan salah satu pegoes yang mencoba melewati tikungan ini dengan tanjakan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Ini dia tikungan menjelang Bukit Piramid di Telaga Bodas. Enggak, ini ada Pak. Ini pasukan kita nih. Mantap Pak. Luar biasa nih Bapak nih. Oke Pak.
nggak di belakang itu motornya nggak? Nah teman-teman, ini kita dapatkan view terbaik di perjalanan menuju Telaga Bodas ini. Ini adalah salah satu tikungan yang sangat eksotis ya. Ini melingkar dari bawah. Nah, terus naik melingkar seperti huruf S, teman-teman. Dengan view perkebunan di kaki kawah Telaga Bodas ini. Yuk, kita lanjut lagi.